Lepas tu ada pula orang kuat Putrajaya kat sini. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Siap bang eh. Selamat datang ke Putrajaya. Oh, panas juga kat sini eh. Panas sebab eh. Oh, ingatkan niaga macam ni senang. Masuk video ni nanti orang kampung kenal ni, nanti orang kampung kenal. Potong color dia ni. Ha, color dia ni. Oren-oren merah. Aku lagi takut. Lantak be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, aku sana ada dekat Putrajaya. Ha, nampak. Ha, Putrajaya. Aku last datang Putrajaya masa bazar Ramadan hari tu. Oh, lama juga tak datang Putrajaya kan. Aku sana bersama-sama ngaji. Ha, kita pusing-pusing kat Kajang tadi. Tiba-tiba baru tahu ada satu pot makan yang agak famous juga yang kat Subang. Dia dah cawangan baru dekat Putrajaya ni. Terus kita orang terjah. Ha, nak tahu kat mana, nak tahu kedai apa, kau live dulu sampai habis. Terus macam sikit semua tu. Jangan lupa subscribe channel aku, Mulan Takbir. Ha, ini dia lokasi dia, nampak? Dekat depan MOF, Kementerian Keuangan Malaysia. Ha, ada beberapa food truck kat sini. Ha, kau nampak? Ha, Naji ada kat situ, Naji. Awal-awal dia dah buat review cepat-cepat dah. Tak apa, aku tunggu dia habis buat review. Lepas tu baru kita pun buat review juga. Ini dia kedai yang aku nak buat review, iaitu Famous Bangkok Lane. Lepas tu ada pula orang kuat Putrajaya kat sini. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Siap bang eh. Selamat datang ke Putrajaya. Oh, terima kasih bang. Ni first time saya datang Putrajaya bang. Nervous. Yeah. Oh, nampak macam Malaysia kat bang eh. Okey bang, nampak. Kita tunggu Naji buat video ya. Lepas tu saya pula buat video, kita belanja abang. Okey eh? Boleh. Oh, mantap bang. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ya, lama tak jumpa bang eh. Ha, lah jumpa kat YJ dulu kan. Ya, betul. Okey bang. Tadi ya. Naji ambil apa Naji? Tadi ambil mi goreng, mi rebus, rojak. Mi goreng, oh ni lah. Mi goreng, mi rebus, rojak. Betul. Okey, okey geng. Ni lah harga-harga dia. Nampak harga-harga dia. Ini semua ada sotong ke? Boleh saya ambil yang sotong? Boleh. Saya nak mi goreng sotong satu, mi rebus satu, pasambur satu. Ya, boleh. Tapi nak tanya lu, bang. Buka pukul apa bang? Buka pagi pukul 11 pagi sampai 3 petang. Sampai 3 petang. Hari-hari buka? Sebentar ni. Isnin sampai Jumaat. Buat masa ni Isnin sampai Jumaat lah. Sebab ini baru lagi kan? Baru lagi. Itulah, nampak pun tak banyak lagi. Tapi elok sangat tu Putrajaya ni kan. Okey, sebelum buat untuk saya nak tengok boleh? Saya rekam. Macam boleh, biasa, boleh. Eh? Ha, buat panjat je bang. Panjat? Alamak geng, kena panjat pula. Jom. Okey geng, dapat naik atas food truck ni. Ha, panas juga kat sini ya. Panas sebab eh. Oh, ingatkan niaga macam ni senang. Susah juga punya. Susah lah. Kan. Cari rezeki lah. Tak apa macam ni. InsyaAllah kita buat review ni mana tahu ada rezeki kan. Ha, betul tak? InsyaAllah. Macam kenal ke? Ya. Yelah. Masuk video ni nanti orang kampung kenal ni. Nanti orang kampung kenal. Nanti dia pakai pisau ni nampak saya. Ni sedap ni. Ya, terima kasih. Semalam dah makan dah? Repeat lagi? Alhamdulillah. Tengok ada dua orang semalam dah makan yang datang lagi. Nampak sangat power ni. Okey boleh kak? Tahu kuah. Okey. Mi goreng set. Okey kak. Sotong. Sotong, Yeza. Sotong. Ini semua dia sedia sama macam dekat UAJ punya lah. Betul bang, betul. Mana yang ambil dia sana lah eh? Ya bang, betul. Oh, okey lah. Nanti ada pula orang kata tak sama macam sana kan. Sama bang. Sama satu, lah. Satu tempat. Satu tempat kan? Ha. Satu tempat, satu owner. Okey bang. Alright, tunggu sikit. Okey. Okey geng, dah nampak tadi aku tengok kat korang. Menu-menu yang terdapat dekat food truck mi goreng Famous Bangkok Lane yang berada dekat Putrajaya. Sebenarnya aku rasa cawangan ni baru buka dalam sekitar 2 minggu waktu aku buat video ni. Lokasi dia betul-betul dekat depan bangunan MOF, Kementerian Keuangan Putrajaya. Senang ke kat sini ada sekitar 5 food truck. So food truck dia tengah-tengah lah. Famous Bangkok Lane ni memang famous lah senang cerita. Dekat USJ tempat dia tu memang
melekat. So aku memang selalu pergi sana, tapi kat sana masalah dia parking. Tapi dah buka kat Putrajaya, alang-alang kita cubalah kan. Okey, kat depan aku ni ada tiga menu. Ini dia. Mi goreng. Dia punya mi goreng yang famous tu, tapi mi goreng sotong. Lepas tu pula aku ambil rojak dia, apa sambal dia. Pun ada sotong, biasalah Pak Is. Mesti nak over je sotong. Lepas tu ada lagi mi rebus. Aku tak pernah cuba mi rebus ni, tapi macam menarik juga kan, nampak? Lagi satu geng, kat sini yang best eh. Kau makan dekat kawasan open tau, so berangin. Itu yang best, dia berangin. Yelah macam kau tahu, susah nak dapat tempat-tempat yang makan lepak-lepak santai-santai kat tepi jalan. Macam ni dekat Putrajaya. Kita nak cakap banyak, aku nak makan dululah. Okey, air pula aku beli air kat sebelah tu ya, guide food truck sebelah tu. Nama dia Air Sagat Putrajaya. Sampai dia cendol tapi guna gula apung. Lain tu. Ini cawan kedua aku. Dah tinggal sikit geng. Okay, lain tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali aku jumpa Ryan cendol guna gula apung. Rasa dia just nice lah, just nice. Macam masa cendol biasa lah sebenarnya, cuma dia pakai gula apung. Dan ais dia pula dia sagat sendiri, dia tak guna ais ketul-ketul macam tu lah. Okay, kita layan dulu mi goreng dia. Kalau kau tengok mi goreng dia, warna dia merah-merah geng. Dia warna lebih kepada warna orang-orang sikit. Ini kena pakai sudu geng, tak boleh pakai kapu. Okay geng, nampak? Warna dia seksi kan. Lain tu, bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Suapan yang kedua pula. Okey bang. Dapat lagi. Cawan ketiga geng cendol ni. Nampak. Lupa perah limau geng. Perah limau dulu. Kat tepi ni. Kadang orang kata perah limau bokik rasa dia. Okey bang, terima kasih. Okey bang. Okey baik. Itu tadi owner dia. Aku kenal owner dia lepas aku buat review dekat USJ lah. Tu jadi member. Lepas tu dia ajak kita datang sini alang-alang kan. Dia lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nice betul lah. Okay geng, aku cerita sikit apa yang menarik tentang mi goreng dia. Mi goreng dia, warna dia nampak macam pedas. Tapi dia tahu dia tak pedas, bila kau suap tu, pertama kau akan dapat rasa manis, kedua rasa macam sotong kering sikit. Ialah sebab dia guna, kalau kau nampak dia guna sotong kering. Dan sotong kering tu dia masak sekali dengan mie tu. Kering dia juga tidak terlalu kering, dia macam basah-basah melekit-lekit sikit lah. Lepas tu dia tambah pula dengan telur, telur tu yang bagi lemak sikit dekat dalam mie ni kan. Okay, aku nak rasa dia punya sotong pula. Nampak ha? Ni dia sotong daging. Bismillahirrahmanirrahim. Sotong dia memang lembut. Ada certain tempat aku makan, sotong dia tu agak kenyal-kenyal liat sikit. Yang ini memang totally lembut. Ada rasa lah tumisan dan rasa bau sotong lah. Sotong kering ni dia ada bau sendiri tau. Dia ada bau tersendiri untuk sotong kering ni. So ada bau tu kuat sikit. Dan mie ni memang manis lah, aku cakap terus terang. Yang best kat sini dia ada kentang, dia ada tohua, dia ada cucuk. So memang lengkap lah ciri-ciri sebuah mie goreng. Lain lagi. Aku tak nak komen apa-apa tentang mie ni, sebab aku dah selalu makan mie ni. Kalau dekat belah-belah Lembah Kelang ni, aku boleh kata dia ni antara mie goreng sedap lah untuk tekat aku. Okay, aku nak cuba menu seterusnya pula, tunggu. Okay, kat depan aku ni lepas sambut sotong. Dia macam biasa lah, kalau aku tengok dia ada cucong, ada timun, ada sengkuang, ada tahu macam biasa lah. Lepas tu aku minta sotong kering tu, tumisan sambal sotong kering tu letak atas dia dengan telur selera dia. Tapi kau tengok colour yang ini lagi ganas eh. Kau tengok colour dia ni. Colour dia ni oren-oren merah. Aku lagi takut. Okay, aku nak layan. Mula aku nak rasa dia punya kuah dulu eh. Kuah dia ni manis-manis pekat eh. Manis-manis pekat melikat. Kalau kau tengok kuah dia ni, dia pekat. Tapi dia bukan yang jenis bertekstur kacang. Certain tempat, lagi-lagi kalau yang style orang Melayu, dia punya pasambok atau rojak dia, dia jenis yang ada kacang. Kacang yang seketul-seketul. Yang ini dia tak nampak pun kacang dia. Adalah kacang tapi tak nampak sangat lah. Dan dia manis. Ambil sotong sekali dengan rojak dan lain-lain. Tapi untuk rojak ni, aku nasihatkan dapat je terus makan, sebab tepung-tepung nanti jadi lembek lah. So dia tak sedap. Aku suka kalau dia rangup sikit. Telur ni geng, telur rebus lumur dengan dia punya kuah sambok dia, memang lain. Cuk dan lain-lain ni rasa dia biasa. Kuah dia ribbon manis-manis sikit. Tapi aku kelebihan dia bila korang letak dengan sambal sotong. Sambal sotong tu dia ada pedas sikit tau. So dia buatkan menu ni tidak sekadar manis. Dia ada manis, berlemak dan sedikit pedas. Bagi akulah, aku suka. Korang nak tambah sambal sotong dia, sebab sambal sotong dia ni bagi aku memang sedap.
Okay, geng, dah settle dua menu aku. Menu ketiga aku pula. Kau tengok, waktu aku buat review ni ialah waktu orang dah start rehat. Kau tengok, ramai gila tu kat sini. Aduh, gadis-gadis, geng-geng kajian ramai, geng. Syok tu. Tapi malu sikit lah. Okay, geng, ni cendol eh. Nampak cendol dia. Syok lah, ada ais sagat. Cuaca panas macam ni, layan mi goreng, layan pasang buk. Minum cendol. Macam ini macam. Oh, tak nak, tak nak pecah pula. Okay, aku nak layan kita punya mie rebus pula. Mie rebus pun aku ambil mie rebus sotong. Bahan-bahan dia aku tengok lebih kurang sama lah. Bahan-bahan dengan mie, dengan rojak, dengan mie goreng tu. Cuma kuah dia berbeza lah. Kuah dia berbeza. Ini pun colour dia ni pun agak menakutkan. Aku agak seram dengan colour dia. Tapi itu mungkin trademark dia. Sebab mie goreng famous Bengkok Lane ni memang dah famous dekat Penang sebelum ni. Lepas tu ditambahkan famous lagi dekat area USJ. Lagi dia dah conquer dari area Selangor punya. So kali ni nak conquer Putrajaya pula lah. So aku rasa mana-mana peminat mie goreng mesti pernah makan ni. Kan? Ni lah mie dia. Oh, lain lu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Aku tak pernah makan mie rebus tau. Ni first time. Layan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi aku, mie rebus dia ni biasa je lah. Rasa dia untuk akulah. Walaupun dia kawan aku, tapi aku kena cakap ikhlas lah. Untuk yang ini, mungkin sebab aku dah terlambat makan. So, mie dia dah sedikit kembang. Dia punya cucuk pun dah kembang. Sebenarnya aku rasa sebab itulah kot. Sebab aku setting lama. Aku setting tangkap gambar semua lama. So, dia dah kembang. So, kalau boleh, kalau nak makan mie ni, kena makan awal. Dapat dia korang terus makan. So, masih dia panas-panas lagi. Dia punya kuah dia pun sedikit berbeza daripada kuah rojak tadi. Yang ini dia tidak begitu manis. Tapi apa-apa pun, kalau kau layan dengan sotong, otomatik gempak rasa dia ni. Haa, layan dengan sotong lah. Sama ni. Memang kena layan dengan sotong dia sebab sambal sotong dia tu yang buatkan rasa dia berbeza. Okay, aku nak terus makan. Aku nak lepak dengan Abang Wee dengan Naji. Kat belakang tu, diorang tengah lepak-lepak. Aku bagi rating siap-siap lah. Okay, untuk mie goreng sotong famous Bukit Lane ni, aku boleh bagi rating siap-siap untuk tekak aku lah. Sebab aku dah biasa makan dan aku yang suka. Aku bagi rating dalam 9/10. Tak ada apa aku nak komplain. Untuk rojak tadi pun aku boleh bagi rating kesiapan dalam 8.5/10. Dia sedap, overall okey lah. Tapi dengan syarat kau tambah dengan dia punya sambal sotong. Untuk mie rebus ni, untuk tekak aku lah, honestly aku kata, aku boleh bagi rating kesiapan dalam 7.8/10. Okey, semua okey. Cuma aku pernah makan yang lebih sedap lah. Tapi taste orang tu berbeza. Yang penting tambah sambal sotong dia. Sambal sotong dia memang sedap gila. Okay geng, siapa-siapa yang duduk Putrajaya ke, yang kerja kat Putrajaya ke, yang melancong kat Putrajaya macam aku, aku rasa mungkin ramai lagi tak tahu tempat ni. Baru buka, okay, boleh datang kat food truck famous mie goreng Bengkok Lane yang berada kat Putrajaya, depan Kementerian Kewangan. Senang aku nak cari. Aku melayan macam-macam food truck sini dan aku recommend korang mie goreng ni lah. Okay geng, macam biasa jangan lupa subscribe channel aku menantap. InsyaAllah ada pokok-pokok, ada pokok makan yang menarik lagi aku ibu tukar. Terima kasih sebab sentiasa support aku. Assalamualaikum. Bye-bye.